Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Ayub, memimpin apel pagi di halaman kantor Dinas Kominfo Propsu. Dalam pidato pengarahan Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi yang dibacakan, Muhammad Ayub menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah Pilkada di Sumatera Utara serentak dilaksanakan tahun 2018. Selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati di 8 daerah kabupaten kota di Sumut, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Tapanuli Utara, Dairi, Batubara, Langkat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidimpuan. Pilkada Sumut dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara, Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSC di Tanah Air. Barisan disertai. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.